guys, Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Okimita. Jadi guys, hari ini aku mau review produk dari Scarlett Whitening. Buat kalian yang belum lihat video aku yang ada di sebelah sini, ini aku rekamannya pas lagi di Korea. Dan di situ aku review produk Scarlett plus belajar bahasa Korea. Jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa Korea tentang produk-produk kecantikan, terus bahasa Koreanya lembut, bahasa Koreanya melembabkan, itu kalian bisa cek ya, videonya bakal aku taruh di bawah ini. Untuk yang video kali ini, aku bakal bahas produk Scarlett Whitening yang baru loh, yaitu yang coffee. Ini aku udah ada produknya, di bawah ini ada body scrub. Jadi yang pertama itu body scrub, terus habis itu ada shower scrub. Terus ada lagi ini lotion. Jadi aku udah punya ketiganya dan aku bakalan review. Jadi kalian udah tahu kan kalau aku tuh seneng banget sama Scarlett dan aku seneng banget sama kopi. Ya meskipun aku tuh minum kopinya cuma minum kopi latte, bukan yang americano kayak orang-orang Korea, tapi aku seneng banget sama kopi. Dan seneng banget kalau Scarlett ngeluarin produk yang kopi kayak gini. Oke, yang pertama itu adalah yang body scrub. Ini body scrub kopi. Body scrub ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Jadi bagus banget guys. Di sini aku bakalan buka. Baunya kopi banget sih. Ini enak banget. Kalau kalian lihat di sini teksturnya dia scrubnya kecil-kecil dan nggak bikin iritasi ya. Ini aku bakalan ambil segini. Lalu aku bakalan taruh di tangan. Aku seneng banget sih warnanya. Warnanya sangat-sangat kopi. Ini warna yang kayak latte gitu gak sih? Aku seneng banget sama latte. Jadi ini warnanya kayak latte gitu. Sebenarnya warnanya agak coklat-coklat gitu sih. Tapi latte juga warnanya coklat sih. Kopi banget guys. Kalian tahu gak sih bau kopi yang biasanya di ruangan-ruangan gitu? Kalau aku dulu pas masih tahun pertama kuliah itu ruangannya itu pakai bau kopi. Jadi kayak gini. Oke, guys, selesai. Aku udah apply ke seluruh telapak tangan sebelah kiri, yang sebelah kanan juga. Jadi kita bakal bisa lihat perbedaannya. Ini kalian biarin 3 sampai 5 menit ya. Jadi jangan tiba-tiba habis kalian apply habis itu kalian bilas karena dia belum menyerap. Jadi biarkan kalian tunggu dulu 3-5 menit, kalian beri waktu untuk dia menyerap dulu ya. Jadi sambil menunggu 3-5 menit, aku mau bahas, dia itu bulirannya itu halus banget. Kalian tahu kan, karena ada scrub yang bulirannya itu agak keras dan ada yang lembut, dan ini tuh menurut aku lembut banget, tapi tetap ada, jadi ada untuk mengangkat sel kulit mati, dan dia nggak bikin iritasi. Jadi bagus banget sih ini. Oke, guys, aku udah kembali dan aku udah ngebilas tanganku yang sebelah kiri. Jadi kalau misal kalian lihat perbedaannya, yang kanan yang ini aku belum kasih dan yang kiri yang udah aku kasih itu belum terlalu ada bedanya karena ini baru sekali pemakaian ya. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan kulit yang sehat dan juga cerah, kalian harus pakai scrub ini 1-2 kali dalam seminggu ya. Jangan kalian harap bahwa sekali langsung cerah. Jadi kalian harus rutin pakainya. Oke, sekarang kita lanjut yang shower scrub. Jadi habis kalian pakai yang tadi ini body scrub, kalian pakai yang shower scrub. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bingung apa bedanya body scrub sama shower scrub gitu ya. Buat kalian yang pemula banget, baru kalian anak-anak remaja-remaja yang baru mulai merawat kulit, jadi body scrub ini itu dipakai duluan sebelum si shower scrub. Jadi shower scrub ini tuh kayak sabun guys, kayak sabun biasanya. Jadi kalian bisa pakai ini tiap hari. Terus aku mau jelasin juga, ini kan baunya kafe ya. Ini baunya kafenya itu sama kayak itu, persis banget. Aku keluarin. Tara, dia juga warnanya kayak kopi gitu. Jadi bener-bener aku seneng banget sama mereka yang warna packagingnya itu udah kafe. Dan dia dalamnya juga warnanya kayak kafe, baunya kayak kafe. Itu kayak bener-bener complete gitu. Nah, ini di sini ada beads. Jadi kayak semacam apa ya, bola-bola gitu, beads buat kalian yang belum tahu.
Dan ini tuh lembut banget, jadi scrubnya itu bener-bener gak bikin iritasi sama sekali. Ini juga mengandung vitamin E dan glutathione. Jadi guys, karena ini shower scrub, sama seperti sabun fungsinya, kalian bisa pakai ini tiap hari ya buat hasil yang maksimal. Terus di sini juga mengandung kolagen, jadi bisa untuk mencerahkan kulit kalian. Dan juga ini bisa membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di tubuh kalian. Nih aku bakalan apply ke semuanya, meskipun ini sebenarnya sabun. Jadi harusnya ini tuh dibuat sabunan, tapi aku pakai aja kayak gini nggak apa-apa lah ya. Ini anggap aja ini aku lagi di kamar mandi, terus itu aku pakai ini buat sabunan. Nah kayak gini, ya kan kayak sabun, jadi dia putih kayak gini. Oke guys, jadi sama seperti sabun ini harus dibilas ya, jadi jangan kalian diemin lama-lama, ini juga kering nantinya. Aku bakalan ke kamar mandi buat bersihin ini dan bakalan balik lagi. Oke guys, aku udah balik dan aku udah cuci tangan kiriku. Ini aku bakalan ngelihatin bahwa perbedaannya nggak terlalu menonjol ya, karena ini emang harus kalian pakai rutin, apalagi kalau si shower scrub ini harus kalian pakai rutin setiap hari. Jadi jangan percaya sama yang hasilnya langsung instan itu ya. Aku bener-bener gak suka banget sama hasil yang instan, karena kayak apa ya, gak terlalu bisa dipercaya gitu loh, dan gak tahan lama. Dan Scarlett ini hasilnya bakalan muncul setelah kalian pakai secara rutin. Jadi jangan lupa untuk pakai rutin ya. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya adalah body lotion yang Jolly. Ini kalau kalian lihat sama yang sebelum-sebelumnya, warnanya juga sama mirip-mirip, yaitu coklat. Cuman ini coklatnya rada orange gitu karena lotion. Aku seneng banget ini lotionnya karena bentuknya pump kayak gini. Kayak selama ini aku kalau beli lotion itu selalu yang tidak pump, dan itu kayak harus dibalik gini, jadi kayak inconvenient. Dan aku seneng banget yang kayak gini. Ini aku bakalan aku keluarin. Tara, kayak gini. Jadi ini warnanya sama ya dalam sini. Jadi apa yang kalian lihat di luar ini itu bukan warna apa kemasannya, tapi emang warna lotionnya tuh kayak gini. Ini mungkin kalian nggak terlalu kelihatan ya di kamera, tapi ini warnanya itu orange yang muda banget gitu. Jadi emang kayak rada putih kalau di kamera. Ini bakalan aku apply-in. Kayaknya banyak juga ya aku nge-apply-nya. Oke. Kita ratakan. Ups, kena baju aku. Oke, tadaan. Jadi ini menurut aku kalau lotionnya itu bisa bikin sedikit lebih cerah secara langsung, tapi nggak langsung banget sih ya. Soalnya tadi itu sebenarnya aku udah pakai body scrub, terus shower scrub, habis itu baru si lotion. Jadi baru ini kelihatan sedikit ada perbedaan. Jadi bayangin guys, kalau kalian pakai semua rangkaian ini secara rutin, kalian bakalan punya kulit yang sehat dan juga cerah. Oh ya guys, buat yang lotion ini kandungannya adalah glutathione dan vitamin E, sama kayak yang body scrub dan juga si shower scrub, tapi dia juga ada niacinamide dan juga kojic acid. Jadi aku seneng banget lotion ini karena dia itu mudah menyerap. Jadi kalian tadi lihat kan aku nge-apply dan hanya dalam beberapa detik dia langsung nyerap, jadi bener-bener cepet dan juga dia lembut banget. Ini apalagi tadi udah aku double-double ya kan, jadi semakin lembut. Yang kanan ini kayak rada kasar, jadi kulit aku memang sedikit kasar sih. Jadi yang ini udah lembut banget, jadi aku seneng. Terus aku seneng banget baunya, bener-bener kayak kopi banget gitu loh, karena aku udah pakai semuanya kali ya, jadi kayak bikin semangat lah. Oh ya guys, meskipun Scarlett Whitening itu ada berbagai macam produk, dia itu harganya sama guys, yaitu Rp75.000. Jadi cukup terjangkau kan? Biasanya itu kayak produk-produk kayak gini, apalagi yang berkualitas, itu pasti di atas Rp100.000. Dan ini cocok banget buat kantong kita sebagai anak-anak muda yang banyak banget yang dimau ya kan, tapi tetap ingin merawat kulit. Jadi kalian bisa beli Scarlett Whitening. Oh ya, aku mau nekanin beberapa hal, yaitu Scarlett Whitening itu halal dan juga not tested on animals. Jadi dia itu ramah banget karena nggak melakukan tes kepada hewan. Jadi biasanya kan kalau produk-produk kecantikan, kosmetik dan skincare itu ada yang melakukan tes itu kepada
hewan. Nah, tapi kalau scarlet whitening itu enggak sama sekali, jadi ramah banget. Oh iya, aku mau ngasih tahu buat hasil yang benar-benar maksimal, kalian harus pakai dengan urut dan juga teratur. Jadi, aku ulangi lagi urutannya. Yang pertama adalah body scrub. Jadi, body scrub mau yang apapun, boleh kalian yang kafe, ini yang baru atau yang lain. Jadi, pertama tuh ini kalian pakai 1-2 kali seminggu. Terus, habis itu kalian bilas, terus kalian pakai si shower scrub. Jadi shower scrub ini bisa kalian pakai tiap hari. Kalau kalian mandinya 2 kali sehari, ya kalian pakai 2 kali sehari. Terus habis itu yang ini body lotion, ini juga bisa kalian pakai setiap hari. Biasanya sih pakainya habis mandi ya, tapi kalau kalian mau pakai terus-terusan juga gak apa-apa sih. Jadi terserah kalian, ini pokoknya juga harus setiap hari ya. Jadi tadaa, sekian sudah review dari Scarlet Whitening yang kopi ini, aku seneng banget. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong.